Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Ugenpil dimanapun kamu berada. Salam satu hobi. Baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan penanaman kepada bahan Ugenpil yang kemarin saya dapat ya. Nah, ini bahannya teman-teman. Tuh, siap-siapkan pot dan media tanamnya. Dan bagi teman-teman yang belum melihat video saya sebelumnya, di saya melakukan pendongkelan ya, atau penggalian, itu link videonya saya letakkan di deskripsi teman-teman ya. Nah, jadi sebelum saya lakukan penanaman, teman-teman lihat dulu video saya sebelumnya ketika saya melakukan pembersihan kepada bahan bougainville ini. Oke. Baiklah teman-teman, teman-teman sudah menyaksikan bagaimana cara saya membersihkan batang bougainville yang super jumbo ini ya. Nah, di sini sudah saya siapkan potnya ukuran 50 teman-teman ya. Terus media tanamnya. Nah, sebenarnya potnya kurang besar teman-teman, tapi tidak apa-apa ya. Kita lakukan penanaman saja. Suatu saat akan saya ganti potnya yang lebih besar seukuran ini. Oke, lanjut kita lakukan penanaman. Sebelumnya sudah saya letakkan ya media tanamnya sebagian di dalam pot. Oke, kita lakukan penanaman. Iya. Thank you.
Baiklah teman-teman, proses penanamannya sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Tadi saya siram ya, saya colok-colok tuh selangnya ke dalam media tanam supaya media tanam yang ada di dalam itu padat. Ya. Nah. Hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum bergabung di channel saya, silahkan tekan tombol subscribe di bawah video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, sampai berjumpa di video selanjutnya.